kita akan melakukan tutorial cara pembersihan wajah dengan beda. Pertama, lakukan cuci tangan terlebih dahulu. Dan setelah tangannya bersih, lalu kita aplikasikan facial wash. Facial wash ini berbentuk gel, non-perfume, hipoallergenic, dan juga tidak berbusa. Tuangkan di telapak tangan seukuran biji jagung, lalu campur dengan air, dan diaplikasikan massage ke wajah. Dengan menggunakan facial wash sangat efektif untuk mengangkat semua kotoran di wajah. Setelah itu dibasuh dengan air dan dilap kering dengan handuk kering. Lalu kita masuk ke tahap kedua, yaitu gunakan facial toner. Karena bahan dasar facial wash kita berbentuk gel, sehingga pada saat pakai toner tidak perlu dengan kapas. Cukup tuangkan di telapak, lalu tepuk-tepuk ke atas. Ya. Setelah itu diangin-angin sampai kering. Kita lanjut ke step ketiga, yaitu dengan menggunakan serum. Serum ini adalah sangat aktif dengan antioksidan yang tinggi, sehingga karena dia mempunyai vitamin C yang berpuluh-puluh kali lipat daripada vitamin C biasa. Gunakan serum pada saat wajah bersih. Tuangkan seukuran biji jagung, lalu dibagi 5 detik wajah. Dan pada saat memakai serum, jangan dibolak-balik dan juga jangan diputar, tetapi pakailah searah ke atas. Lalu serum ini akan sangat mudah meresap di wajah dan wajah akan terasa lebih kenyal. Setelah itu diangin-angin sebentar, lalu kita aplikasikan siang hari dengan day cream. Day cream dari Meida sudah mengandung sunscreen dengan SPF 25. Artinya bisa menahan wajah kita dari paparan matahari UVA dan UVB kurang lebih selama 4 jam. Sama, tuangkan setetes biji jagung dibagi 5 detik wajah, lalu diputar atau ditarik ke atas. Ya, setelah itu kita bisa beraktivitas. Dan malam hari gunakan step yang sama, menggunakan facial wash, toner, serum, dan juga malam hari pastinya dengan night cream. Night cream dari Meida teksturnya sangat lembut, sehingga sangat terasa lembut juga di wajah pastinya, ya, dan bermanfaat sekali untuk mengencangkan kulit wajah. Kita pakai seukuran biji jagung, dibagi 5, diaplikasikan di 5 titik wajah, lalu dimasaj ke atas. Lalu bisa sambil tidur, dan besok pagi ketika bangun, basuhlah dengan facial wash, dan kulit pasti terasa lebih kencang, kenyal, dan warnanya lebih merata. Jangan lupa pakai Meida untuk kulit.